Nyobain main game yang lagi rame di review di YouTube. Nama gamenya Free City. Orang bilang game ini mirip dengan GTA 5 ya guys ya. Game open world yang tentunya kita bisa menjelajah kemanapun yang kita pengen. Ngambil mobil orang. Begal orang buat dapetin duit. Barbar perang sama polisi. Cuman di video ini gue pengen tahu aja sih game ini sebagus apa buat dimainin. Karena game ini agak live, jadi videonya mungkin bakal sering di skip. Pertama main. Kita harus nentuin karakter kita seperti apa. Custom karakternya juga cukup banyak. Kalau aku cukup ini aja. Kita juga diperlihatkan alur cerita game ini. Cuman di sini banyak yang gue skip takut kepanjangan. Misi pertamanya adalah membobol ban. Ambilin semua perhiasan di sini sebanyak mungkin. Bahkan aku ngambil sampai 2 tas. Suka banget game kayak gini, bisa explore ke banyak tempat. Tapi sebelum itu, ngomong-ngomong ngambilin banyak perhiasan kayaknya sih sia-sia aja. Nggak mungkin game ini bikin kita cepet kaya. Tapi kita ikuti aja alurnya, biar cepet kelar ini misi. Tempat koleksi perhiasan orang kaya yang dijaga oleh gangster. Atau jangan-jangan tempat ini milik bos gangster? Damn, I'm in trouble. Get back to you later. Ah! Damn, there was another car at the robbery last. Fuck, who cares? Let's just lock him up for a while. Behave yourself when you get out. Beat it. Tuh kan bener, sia-sia ngambil perhiasan banyak. Jadi di awal game jangan terlalu semangat yang guys ya. Karena itu cuma tutorial aja sebenarnya. Setelah bebas dari penjara, kita disuruh menemui teman kita. Ambil mobil yang mana aja terserah. Get our payback sooner or later. You've been
impress me. Three of our men died at your hands. Hey, Paco, calm down. If you want to fight, come get it. Fuck! How do we deal with this bastard? Hear me out. Tie him to the car. Let's take him for a ride. Untie me, you bastards! Number one spot for all things rap and hip-hop. This is your host, DJ Flow, joined by the name... Let me go, lunatic! You're in the best viewing spot. Life is a marauder, the car you've been drooling over. But joining that damn club costs a fortune. Today we found someone willing to fund us, right? Awesome. New guy, you take this car. Show them what you got. Dog, bro. Think about it. Join us. We have many tracks in the city. Setelah adu balap, kita dikasih mobil untuk dimodif. Kita diarahkan ke bengkel teman kita. They don't even see us as a threat. They think they can just crush us easily. Just the opposite. I'm gonna totally destroy them. Mobilnya cakep-cakep, guys. Ada McLaren, Gallardo, Maserati juga. Tapi sayang banget, di sini nggak ada Supra yang guys ya. Dan gue juga belum tahu ini bisa dimodif apa enggak. Atau cuma peningkatan mesinnya aja. Yang udah main ini duluan mungkin bisa spill ini game seperti apa. Setelah itu, kita disuruh pulang ke rumah. Meskipun udah punya mobil sendiri, tapi tetap aja mending pakai mobil orang. Ini apartemen kita. Tertampar sama kata-kata di game. Jangan berkeliaran tanpa tujuan. Cari cara menghasilkan uang. Jane ini terlalu bagus untuk anak kecil. Enggak tahu habis ini disuruh apa. Kita eksplor aja semua yang ada di sini. Udah 30 menit main dan baru ngeh kalau loadingnya pun penuh kata-kata mutiara. Anjir, ini game bikin kita sadar diri banget. Setelah ini gue mau explore map aja buat nikmatin pemandangan kota di Free City. Sebenarnya kalau video ini nggak diedit bisa sampai 50 menit lamanya, jir. Seru sih ini. Rekomen buat dimainin meskipun di tempatku agak lag. Bruh. Ini gue nemuin drone dan disuruh nangkep. Mungkin ada yang tahu ini fungsinya buat apa, guys? Dapat cash $1,000, gue mah juga mau suruh nangkep drone doang dibayar segitu jir. Ya udah gitu aja guys, enggak kerasa udah 9 menit panjang videonya. Ini mah kepanjangan jadinya. Next enaknya gue harus ngapain di Free City. Dan katanya game ini bisa mabar terus, gimana caranya? Yuklah kita mabar mungkin di next video aja ya.